Pulau Hanyut di Danau Kerinci. Sebuah fenomena yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, kumpak, yaitu tanah rawa yang hanyut karena terbawa arus banjir yang sudah melanda Kerinci hampir satu bulan ini. Menurut pengakuan salah satu warga, kumpak hanyut kali ini adalah yang paling besar, luasnya diperkirakan mencapai 1 hektar lebih. Banjir yang menghanyutkan kumpak ini juga merupakan banjir terbesar yang pernah melanda Kerinci. Kalau daerah sini memang udah sering gitu kan, cuman kalau yang sebesar ini itu kali ini paling besar, ini udah paling besar. Kumpak bergeser mengikuti arah angin. Saat Minsi kesana di pagi hari, kumpak berada di pinggir danau, dan ketika Minsi kembali pada sore hari, kumpak sudah bergeser kurang lebih 500 meter ke tengah danau. Karena pergeseran ini, kumpak sudah menghancurkan beberapa pondok warga yang berada di pinggir danau. Kumpak ini cukup membuat warga khawatir. Jika terus berpindah, ada kemungkinan kumpak akan menutup saluran air yang tentunya akan memperparah banjir. Itu kalau pindah arah ke muka air itu, jembatan sana gitu, itu ya takutnya nyumbat gitu. Mungkin itu istilahnya air tuh lambat ini surutnya gitu. Saat ini, kumpak sudah berada di daerah Sleman, Kerinci.